Kelapa-kelapanya. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن بالسحور بركة. Jadi kalau kita itu kepengen ya setiap apa yang kita lakukan sampai akhirnya apa yang kita lakukan itu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam puasa kita, maka kita harus apa anak-anak? Sahur. Harus apa anak-anak? Jadi ada keberkahan dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya walaupun hanya seteguk air ya, dengarkan anakku ya, walaupun hanya seteguk air atau sepotong roti atau sepotong kurma, kita harus tetap sahur. Karena apa, nanti setiap gerakan kita, setiap aliran otot, aliran darah kita ya, setiap detakan saraf-saraf kita itu terhitung tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala tasbih ya. Kamu jalan setiap langkahnya mendapat pahala tasbih. Kalau kita enggak malas sahur. Jadi kalau siapa yang mau sahur itu berkah ya. Jalannya, setiap hembusan napasnya keluar masuk itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang membaca tasbih. Seperti orang yang mau melonggarkan dirinya melaksanakan apa? Sahur. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. Maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم suatu ketika ada seorang pemuda ya, seorang laki-laki dari sahabat-sahabat Nabi itu cuan kepada Rasulullah di waktu subuh. Jadi Nabi itu Masya Allah ya, Rasulullah itu rumahnya itu kalau diketuk itu 24 jam, bahkan sampai waktu Ramadan itu menerima tamu ya. Jadi malam subuh jam 1 malam tengah malam itu Nabi, jadi beliau tidak pernah terganggu dengan tamu ya. Tamunya Nabi itu mungkin sampai suatu ketika Rasulullah malam-malam itu belum subuh udah sahur. Kemudian sahabat bertanya, ya Nabi, apakah engkau ini melakukan makan untuk berpuasa besok? Ya, aku melakukan sahur. Innaha barakatun atakumullah iyaha falatadu. Allah sudah memberi kalian rezeki bisa bangun sebelum subuh. Gunakan untuk makan sahur. Gunakan untuk apa? Kalau enggak sahur nanti perutnya lapar. Kalau perutnya lapar, haus dan lapar, akhirnya apa? Puasanya mau mokel. Puasanya mokel karena enggak sahur. Makanya sahur itu menolong membuat ibadah fardu puasa Ramadan diterselamatkan itu. Maka Rasulullah SAW bersabda inna barakatun atakumullah iya baladat. Maka orang yang tarhim membangunkan orang yang puasa Ramadan itu pahalanya lebih besar daripada kamu baca Quran. Bacanya Quran kalau benar, kalau bacanya Quran salah, makhrajnya salah, tajwidnya salah, cara wakofnya salah, idghamnya salah, ikhfanya salah. Yang lebih baik kamu bangun sahur, orang yang tidur jadi bangun itu lebih dapat pahala daripada kamu baca Quran tapi bacanya salah. Mas moco salah. Qurannya bukan menolong malah menjadi
bisa menarik dosa. Iya benar dosa. Setiap hurufil Quran kelak di yaumil kiamah akan bangkit menuntut para pengucapnya. Jikalau mengucapkannya benar, dia akan memberi syafaat, menolong. Jikalau yang mengucapkan itu salah, maka dia akan menyeret ke dalam api neraka. Na'udzubillah cuma na'udzubillah. Maka orang membangunkan sahur itu masya Allah. Tapi ya jangan pakai mercon ya. Haram itu ada, denda itu ada, pidananya itu. Gak boleh membangunkan pakai apa gedor-gedor rumah, ya jangan tuh. Ya bangunkan ya pakai selawat tarhim ya. Pakai selawat tarhim. Assalamualaikum. Qulu tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Tasaharu fa innaha min sunanir rasul. Begitu bangunkan sama ya. Para bapak-bapak, ibu-ibu, kang mas, bayu-bayu. Engkang sering sahur, segera sahur. 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 Jadi semua mulai. Mana Udin? Udin mesti sahur. Ya. Ya, itu adalah membangunkan sahur. Pahalanya lebih besar daripada orang yang baca Quran. Tapi salah bacaan makhluknya. Ono, bong. Zaman saiki ono. Orang poso lho, sedino. Pengen maca tadarus Quran sampai jam 1 bengi. Ya Allah. Melu tarawih sih, Sat. Enggak puasa melu tarawih, melu tadarus sih, Sat. La ilaha illallah. Wong zaman sa, zaman now. Zaman besti. Iya. Salat Nabi Muhammad. Yo ono ngono kuwi. Enggak puasa melu tarawih, enggak puasa melu tadarus. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Wa anil irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala ta'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasakhuri fi Ramadan. Jadi Rasulullah itu melakukan tarhim ya, kurang 10 menit lagi kita akan berbuka puasa ini ya, notifikasi. Jadi Rasulullah itu memanggil-manggil umatnya, bahkan Bilal itu disuruh ke atas sawat ya, ke atas temboknya Masjid Nabawi untuk memanggil-manggil orang-orang Madinah ya. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Tasaharu fa innahu min sunanir rasul. Tasaharu fa innahu min sunnatir rasul. Itu Bilal disuruh naik ke tembok masjid kota apa Masjid Nabawi. Jadi tarhim itu ada dalilnya, termasuk azan dua kali yang akhirnya di Indonesia menjadi tarhim. Andanya siapa? Ibnu Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah. Jadi di zaman Madinah itu yang sampai sekarang menjalankan itu Masjid Kauman, masjid gede Kauman itu. Itu sampai sekarang masih ada azan dua. Jadi sekitar jam 3 dan nanti jam 4, kalau di Jawa itu kan jam 4 sudah subuh, kalau di sini kan jam 5 ya. Itu. Jadi itulah di daerah Masjid Agung di Kauman, Yogyakarta itu. Itu adanya dua kali, seperti di zaman Nabi. Di zaman pertama adanya Ibnu Ummi Maktum, yang kedua siapa? Adanya Bilal itu. Itu awal-awal terjadi tarhim itu namanya itu. Jadi andan pertama untuk mengajak sholat malam, andan yang kedua untuk mengajak sholat fardu. Jadi dulu waktu Abah Haji dan Umroh di kota Madinah Al-Munawwarah itu mengalami andan dua kali. Andan pertama untuk sahur dan sholat malam. Nanti kalau sudah waktu subuh, andan untuk subuh. Abah itu sampai pernah di Raudhah itu, makanya caranya nanti kalau kalian bisa ziarah ke makam Rasulullah itu, kalau kepengen lama-lama di Masjid Nabawi di Raudhah itu gampang. Kalau sudah masuk di Raudhah, sholat, baca Al-Quran, 10 juz gitu, berdiri. Nggak akan diusir, nggak ada polisi yang berani usir kalian. Apa itu? Berdiri lama, baca 5 juz, berdiri 5 juz. Nggak ada polisi yang berani usir. Habis baca 5 juz, rakaat kedua, baca Yasin 7 kali, Ar-Rahman 7 kali. Al-Waqi'ah 7 kali, polisi gak berani ngusir.
ini kan orang sholat, nggak berani ngusir. Apa itu salam itu cumin orang, orang hitam itu. Orang hitam ada orang putih. Cumin saya, Masya Allah, ya akhi. Ya Allah, barokah. Ada orang Malaysia, kamu masih ada di sini. Nah, saya orang Indonesia. Itu orang yang nyumin apa itu? Apa itu sih? Sang onyi. Ini jadi, kasih uang. Kasih uang 2000 ya. Beli tafsir jalan-jalan. Yang tempat tafsir jalan yang tebal-tebal itu. Nah, itu barokahnya apa itu? Sholat di Raudhah itu. Kasih uang 2000 real. Banyak. Dapat juta itu dia. Juta-juta itu. Itu barokahnya sholat di Raudhah itu. 2500 real waktu itu. Barokahnya sholat malam di Raudhah itu. Itu adalah tafsir. Dan nanti semoga kita bisa sana ya. Orang yang bisa duduk di Raudhah itu insya Allah bisa duduk di surga. Karena Raudhah itu salah satu tanah atau salah satu tempat di muka bumi ini yang tidak akan hancur pada hari kiamat. Dia akan langsung menyatu ke tanah surga. Jadi barang siapa yang pernah duduk di atas Raudhah, maka kelak dia akan duduk di dalam Raudhahnya Allah Subhanahu wa taala, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa duduk di atas Raudhah semuanya ya, sudah berkali-kali. Insyaallah kalian harus duduk sana ya. Nanti ya semuanya bisa duduk Raudhah sama ayahnya, bundanya, ya toh? Kakeknya, buyutnya, tangganya, utek-utek gantung sibur. Biasanya. Iya, itu barokah daripada orang yang duduk di Raudhah. As-sahuru kullu barakatun fala tad'u walau ahadukum yajra'u jura'atan min ma. Sahur itu adalah berkah. Jadi jangan sampai kalian meninggalkan sahur. Walaupun hanya walau jur'atan min ma. Walaupun hanya satu teguk air. Walaupun hanya satu tetes air. Ini udah sahur itu. Udah dapat pahala sahur itu. Kurang 5 menit. Ya. 5 menit lagi. Walau jur'atan min ma'in fa inna Allah ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alaihim al-mutasahhirin. Jadi Allah memberikan barokahnya, ta'zimnya, dan malaikat bersolawat kepada orang-orang yang bersahur. Jadi orangnya harus sahur ya, anak laki-laki nih. Sahur ya, sahur. Sahur. Fa inna fi sahuri fa inna Allah ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan rahmat ta'zim dan membacakan sholawat kepada orang yang bersahur. Sahur ya. Sahur. Walaupun jur'atan minal ma. Nah, walaupun hanya setetes, seteguk air. Akhrajahu al-imam Ahmad wa sanadu qawiyun. Ini riwayat hadis Imam Ahmad ya. Dengan sanad yang sangat kuat ya. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal ista'inu bi tu'ami as-sahur 'ala siyam an-nahari wa bil qailulati 'ala qiyam al-lail. Jadi orang puasa itu kekuatannya ada di sahur ya. Sahur supaya kuat menahan lapar mulai dari fajar shadiq sampai apa? Terbenamnya matahari. Dan tidur qailulah 1 jam sebelum sholat zuhur ya. Supaya malamnya bisa bangun malam sholat tahajud. Sholat hajat, sholat tasbih, sholat witir. Sholat witir, kalau sudah habis tarawih sudah sholat witir, maka nanti mau menjelang subuh gak usah sholat witir. Ya. Sholat witir itu penutup semua sholat-sholat sunnah di malam hari. Jadi kalau sudah malam itu sudah sholat witir, sudah tarawih, maka sebelum subuh gak usah tarawih. Gak usah witir ya. Gak usah witir ya. Kalau kalian witir ya enggak salah. Witir sehari satu malam itu hanya ganjil 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali, dan 11 kali. Itu witir. Witir itu urutannya 3, 5, kalau 3 berarti 2 salam, 1 salam. Jadi kalau 5 rakaat berarti 2 salam, 2 salam, 1 salam. Kalau 7 ya, 7 berarti 2 salam, 2 salam, 2 salam, 1 salam. 7, 9. 9 ya. 9 berarti 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 1 salam. Nah itu kalau 9. Kalau 11 salam,
dua salam, dua salam, dua salam, dua salam, dua salam, satu sah, satu salam, sebelas sah, salam, itu sholat witir. Dan Rasulullah tidak pernah melebihi sholat witir melebihi dari 11 rakaat itu. Sholat di, jadi kalau sudah sholat witir di setelah tarawih tidak usah sholat witir lagi di apa? Ya, buat tidak usah sholat witir di mana? Di waktu sebelum subuh apa tadi? Kalau sudah sholat witir di waktu tarawih tidak usah sholat witir kapan? Waktu sebelum subuh toh? Waktu subuh apa sebelum subuh? Ya, sebelum subuh. Ya gitu ya. Dan sholat witir itu tiga rakaat tidak boleh menyamai sholat fardu maghrib. Karena sholat apalagi dilakukan dengan berjamaah. Ono wong ngawur-awuran zaman akhir zaman iki, wong ngawur. Gatuk lucu, ilmu ini gatuk lucu. Ngawur-awur enggak ada sanad, enggak ada riwayatnya. Langsung sholat rong rakaat salam. Itu orang ngawur itu, orang ngawur. Tapi kalau kalian sholat tiga rakaat langsung satu kali salam dan berjamaah, itu sama halnya kalian sholat fardu maghrib. Dan tidak boleh ada satupun sholat sunnah yang berjamaah yang menyamai sholat berharam hukumnya. Ibadahnya karena kegoblokan mardudatun latuk badu. Apa? Mardudatun tertolak dan tidak diterima. Ya walaupun kamu niatnya ikhlas, ibadah tanpa ilmu itu ibadahnya mardudatun mardudatun apa? Mardudatun latuk badu. Itulah itu. Wah, kurang 33 detik ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Iya minum kamu git, andan git. Membatalkan dulu. Kita langsung sholat ya. Allah Akbar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah.